Assalamualaikum. Assalamualaikum. Deh, saya dari sebentar. Saya dari keluarganya istrinya Pak Yusuf. Istri sah mendatangi dan menggagalkan acara akad nikah suami dengan calon istri barunya viral di media sosial. Salah satu akun TikTok @suprianto2930 mengunggah video itu pada Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Terlihat sejumlah orang yang duduk di depan rumah mempelai wanita. Pihak keluarga istri sah pun langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan di dalam rumah sudah ada dekorasi pernikahan serta pengantin wanita yang mengenakan gaun putih. Keluarga istri sah pun langsung marah dan meminta pernikahan itu digagalkan karena mempelai pria sudah memiliki istri sah dan anak. Ini istrinya, Pak. Kamu tahu, dia punya istri. Ya itu, baru kita minta kejelasan. Pemilik rumah yang sedang melakukan diskusi pun langsung mempersilahkan istri sah untuk duduk. Pihak keluarga istri sah pun terdengar emosi dan meminta pernikahan jangan diteruskan. Namun pihak pemilik rumah berusaha untuk menenangkan dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Pria yang mengenakan baju koko warna navy pun berusaha menengahi. Pria itu juga mengatakan jika dari awal sudah tahu bahwa mempelai pria sudah memiliki istri sehingga sempat diadakan diskusi sebelum akad menikah. Cekcok pun sempat terjadi, namun semuanya bisa diam setelah seorang pria mengatakan jika akad nikah belum terlaksana. Ini belum terlaksana. Belum terlaksana. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Belum diketahui secara pasti di mana dan kapan video ini direkam. Namun dari bahasa yang diucapkan perekam, banyak yang menduga jika video itu diambil di wilayah Madura. Namun ada juga netizen yang menuliskan insiden itu terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Pasangan itu juga disebut tidak menjadi menikah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Deh. Saya dari sebentar. Saya dari keluarganya istrinya Pak Yusuf.